Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selain melakukan social distancing dan physical distancing serta menjaga kebersihan, kita juga harus menjaga imunitas tubuh. Salah satunya dengan cara makan makanan yang bergizi dan tentunya rajin berolahraga. Bagaimana cara kita berolahraga walaupun di rumah? Itu dengan cara memanfaatkan barang-barang sekitar sebagai sarana berolahraga. Kita dapat menggunakan ujung kayu pada pintu untuk pull up. Stop. Kita dapat menggunakan sela-sela pada kursi untuk melakukan sit up. Kita dapat menggunakan karpet untuk push up. Kita dapat menggunakan alat sederhana untuk berolahraga. Imunitas tubuh yang kuat dapat menjaga kita dari terinfeksi virus. Bersama kita bisa cegah virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.